Halo, Sofia. Hai. Bagaimana keadaanmu hari ini? I'm fine. Apakah ada yang bisa saya bantu, Tuan Yusuf? Aku menemukan benda bagus, Sofia. Benda bagus? Tepat sekali, Sofia. Aku menemukannya beberapa hari lalu di negeri Veganesia. Apa bisa Tuan tunjukkan kepadaku? Lihatlah. Aku akan menceritakan kepadamu tentang kejadiannya. Ceritanya seperti ini. Pada malam itu, aku sedang berpatroli dengan menggunakan armor Havasa 312. Di pagi harinya, aku terbang melintas di wilayah Veganesia Kingdom. Tapi tiba-tiba, rudal mereka menembakiku dan tepat mengenai sistem navigasiku, sehingga menjadi error dan aku terjatuh. Ternyata aku jatuh di perkampungan, di mana pasukan Veganesia Kingdom sedang melakukan perampokan dan pembunuhan terhadap warga desa. Armor hologram mengalami kerusakan. Tapi tidak bisa mengubah. Tapi energi tempur dari bergerak langit besar. Tandanya aku masih banyak harapan. Stop your criminal. Aku meminta kepada prajurit dan perampok untuk menghentikan kejahatan mereka, membunuhi para penduduk dan merampas tanah. Tetapi permintaanku tidak dihiraukan, dan mereka menyerangku secara berkelompok. Hingga seolah rasukan bagi. Tapi mereka satu persatu dapat aku tumbangkan, karena energi tempur dari berlian langit masih aktif. Jadi aku masih banyak kekuatan yang tersisa. Setelah itu, aku sangat kehausan. Dan ketika aku minum di sebuah mata air, aku melihat arloji armor hologram. Seperti itulah ceritanya, Sofia. Fantastik sekali, Tuan. Sekarang kita akan mencoba melakukannya. Kamu siap? Bagaimana, Sofia? Apakah terlihat keren? Terlihat biasa saja, Tuan. Kamu hanya sebuah robot, Sofia. Mana tahu tentang fashion? Oke, aku tidak akan berlama-lama lagi di sini, karena aku akan berpatroli dengan armor baruku. Sampai jumpa, Sofia. Bye. Very nice.